akan meningkatkan herd immunity masyarakat kita. Jadi meningkatkan ketahanan daripada kesehatan masyarakat secara komunal. Dengan demikian, minimal akan mengurangi beban terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Itu yang pertama. Antusias dari Bupati Samakan ini sangat tinggi, Pak ya. Bahkan memang dari awal sudah dilaksanakan juga. Saat ini sudah hampir 80%, Pak. Ya. Kita lihat targetnya hari ini 1.100 orang. Namun kalau misalnya masih kurang, kita siap untuk melaksanakan lagi. Kemudian target angkatan seluruhnya, ya, sampai dengan hari Selasa kemarin sudah sekitar 300.000 orang yang kita vaksin. Laporan ke saya Selasa kemarin. Ditambah hari ini dan yang ke depan, mudah-mudahan akan sangat membantu karena setiap hari seluruh satuan perjalanan laut di seluruh Indonesia melaksanakannya. COVID-19 secara terus-menerus sampai dengan pada hari ini tanggal 22 Juli 2021 TNI Angkatan Laut melaksanakan suara vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pusidrosal dan dipantau aparat setempat dalam rangka untuk melaksanakan serbuan vaksin untuk masyarakat pesisir atau masyarakat maritim yang mana daerah Sunter Agung ini adalah termasuk daerah pelabuhan, daerah pesisir yang harus kita vaksin masyarakatnya. Tujuannya salah satunya adalah untuk tentu saja membuat sehat agar tidak terpapar COVID-19, sekaligus juga untuk menindaklanjuti program pemerintah atas percepatan vaksinasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan 1 juta vaksin sehari.